calon jamaah haji yang mau kita antarkan ke Donohudan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat. Kita review mobil-mobil murah berikutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku sekalian dimanapun berada, kembali lagi mas bos kalian ketemu dengan saya Donald Fajar di channel Cahaya Motor. Alhamdulillahirrabbilalamin ilahiyan namasudi faridho kamatulubi adini mahabbataka ma'rifataka. Si mungil, si gesit, mantap ini. Kita cek mundurnya mas bos. Ini sebelum kita review detail, ya enggak. Nah, ini cuacanya juga hujan di sini mas bos, jadi mantap lah pokoknya. Asyik. Kita mundurin dulu nih mas bos. Ini setirnya sama kayak Taruna, Daihatsu Classy itu sama nih kayak gini nih ya. Sigesit irit. Mantap ini, mobilnya imut. Imut-imut. Imut. Yes. Nah, ini saya udah berusaha memarkirkan dengan satu tangan mas bos, sengaja, jadi memang enteng ya. Walaupun ini bodem power steering tapi dia enteng. Dan ini sudah power window mas bosku. Sudah power window. Ini dia. Power window tuh. Di sini ya, depan dia LCGC. Ini satunya sebelah sini ya. Mantap lah pokoknya. Oke, sekarang ini kondisinya nyala mesinnya, kemudian apa namanya, AC-nya dingin, dan ini ada audionya nyala. Oh, nyala ya. Nih AC-nya mas bos, ada echo. Ini dalamnya masih original nih mas bos. Tuh, ya tuh, joknya masih apa ya namanya ini? Fabric. Nah, fabric ini ada kacanya di sini. Ini atasnya juga masih bersih banget. Tuh, ini asli mas bos. Tuh, bersih banget. Tuh, ini juga lampu masih nyala. Tuh, walaupun ini nggak ada tutupnya tapi nyala tuh. Oke, kemudian daleman. Ini door trim. Door trim juga masih bagus banget. Door trim masih bagus. Oke, cukup ya. Ini ada salon mas bos di sini, berjedak-jeduk.
Ini audio nyala ya, tinggal masukin USB atau apa nih? Oh, cuman USB ya. USB. Ini ada keplakan nyamuk. Oh, bukan. Itol ya. Ini ada kabel aux. Oh, ini ada aux ya, bisa ya di sini ya, colokin di sini nih. Nah, ini nih. Nanti colokin ke handphone. Mantap ini. Sip. Kemudian mati dulu deh. Alhamdulillah hujan. Nah, ini. Kita ini tuh. Mantap ini. Tuh. Ini masih utuh semua. Sealer-sealer nggak ada tuh. Masih asli. Ini atasnya ya, seperti ini ya. Atasnya tuh. Oh, mobil tua Mas Bos, tapi jangan salah ini. Ceklik kembelinti. Oh. Mantap. Keren. Deh, cakep banget tuh interiornya tuh. Cakep. Interiornya cakep. Cakep surakep. Nih. Aduh, masih bagus banget nih Mas Bos. Udah ada celok entry. Nah, ini kalau misal Mas Bos bawa anak-anak, diklak-klak ini aja ya. Klik-klik-klik. Naik turun. Tuh. Masih lempitan, masih bagus semua. Kemudian ini ban masih tebal ya tuh. Ini dalam banyu. Dalam banyu selai gitu. Saya nggak mau bunyi pakai mulut, pakainya ini aja deh. Oh. Nanti kalau bunyi pakai mulut dikompen, itu kan yang bunyi mulutnya preng-preng-preng ya. Nih. Kaleng ya, insyaallah kaleng Mas Bos. Nih kaleng nih, nih kan, biar suara yang berbunyi. Oh, ini ada speed sini nih, ini aman. Nah, sebelah kiri ya, nih interiornya tuh, masih cakep, masih rapi banget tuh, top ya. Tuh. Sip, mantap. Tuh. Cekli ya. Mantap, surantap. Imut dan mungil ini masih lengkap semua tuh, sealernya masih utuh jitu. Ban nih masih komplit semua, lengkap ya, masih oke. Tebal semua Mas Bosku, mantap. Nah, nih tampak depan Mas Bos. Liatin Mas Bos, si mungil Mas Bos. Oke. Kita lihat nih. Platnya D Mas Bos. Nomornya ganjil. Pajak bulan 5 masih panjang. Kemudian ini tadi saya liatin kap mesin. Oke. Ini kita lihat. Oh, mesinnya nih. Mesinnya kecil banget Mas Bos, 3 silinder 1000 cc. Tapi ini mantap Mas Bos tarikannya. Kemudian ya saat itu 2 tahun yang lalu saya jual juga pernah di angka 35 jutaan, tapi sekarang malah cenderung naik ya. Mobil-mobil harganya naik semua Mas Bos. Daihatsu. Ini 3 silinder ya. Mesinnya kering nih. Saya tunjukin. Pakai flash. Oh, kering kan? Oh, ini AC komplit 13.4A use only. Untuk dalam kota enak banget ini Mas Bos. Ya, bensinnya irit. Nah, ini untuk depan nih.
Nah, ini ada reparasi sedikit tapi tidak ada bekas raka. Ini juga kanan, sebelah kiri ya, sebelah kiri oke. Tidak ada bekas raka, aman aman aman, insyaallah aman. Siamik mas bosku, keren loh. Oh iya toh, keren keren. Mobil ini imut banget ya Mar, kayak aku ya Mar. Kalau ini imut, kalau itu amit-amit. Teman, halo. Hai. Bos. Ini dia. Baru kelihatan kamu. Oh, udah lama banget. Aduh ya Allah. Sini, sayang. Nih. Aduh, kamu kotor banget ya Allah. Baru kelihatan ya Mon nih. Ya Allah. Ya, kita lanjut di reviewnya. Silakan Mas Bosku. Ceria 2002 tipe KX. Tipe KX, mantap. Mantap, serantap. Silakan langsung saja ke poin. Langsung ke poin. Nah, kita lihat bagasinya dulu ya. Bagasi. Nih. Tuh bersih banget tuh. Dashboard, ya Allah, itu semua nih, mantap. Mantap, mantap, memang mantap ya. Mantap, saya bilang mantap ya, mantap dong. Nih. Shockbreaker-nya masih kuat banget tuh. Set. Tuh. Bagus banget kan interiornya masih. Ini masih ori, Mas Bos. Fabric nih. Tuh, interiornya masih bagus banget tuh. Keren. Sudah ada bonus salon. Salon louver nih, atasnya tuh. Oh. Mantap. Keren. Silakan langsung ke poin saja. Taruna, kok Taruna. Daihatsu Ceria. Ini masih masih berfungsi tuh. Wih, keren. Sip. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Ada push lagi tuh. Pacarnya si Emon. Mantap ya, silakan langsung ke poin aja. Barangkali Mas Bos sedekat-dekat dealer, silakan mampir ke tempat kita. Kita ada di Jalan Raya Talang nomor 400A Talang Tegal. Mantap. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma